Selamat datang di channel Tante Debs di Edmonton, Kanada. Buat kamu yang baru tune in, kalau mau tahu cerita-cerita tentang hidup di Kanada, tune in terus. Jangan lupa subscribe juga sih. So, hari ini Tante Debs mau nyobain, mau review nih ya makanan. Ini ada di dekat rumah, KB & Co. Nggak tahu maksudnya apa ya. Jadi tuh dia casual conscious eats. Jadi ini bener-bener kayak vegetarian gitu ya. Nah, chipsnya aja nih kayak terbuat dari enak. Kayaknya chipsnya ini terbuat dari tumbuh-tumbuhan juga. Terus tadi tuh mesennya sandwich yang terbuat dari kayak jangan bacon-baconan, tapi sebenarnya dia itu dari kelapa. Tuh, cakep ya warnanya ya. Jadi ada sayurnya, ada tomatnya. Jadi benar-benar nggak pakai daging sama sekali. Aku cuman penasaran aja gimana sih rasanya. So, look at that. So, I'm going to do something like this. Enak. Jadi, satu sandwich begini, jadi dia satu dibagi dua, itu harganya $13. Tau gak, di dalamnya tuh kayak ada kemangi-kemangi gitu. Tomatnya segar. Terus ada kayak, oh bukan kemangi, jadi kayak ada pesto sauce. Terus juga pakai avocado di dalamnya. Terus yang coconut tadi yang di smoke terus di dry gitu, jadi dia kayak bacon bits gitu. Itu rasanya manis guys. I like it. This is so nice. I like it. Coba kita another bite lagi ya. Rotinya gandum. Terus semuanya nih isinya sayur-sayuran. Makanan sehat. Cuman kenapa ya makanan sehat itu pasti mahal dibandingkan kayak makanan junk food. Misalnya kayak fast food. Biasanya fast food itu cuman $5, $6. Sementara makanan begini $13. Ya udah aku makan dulu ya. Running on and on, but I don't care.
part 2, tapi aku gak habis ya, karena mau nyisain aja nanti bentar malam, karena aku mau mamam ini. Ulala, let's begin. Gila, ini the best aku pernah nyobain sekali, dan sekarang aku pengen makan lagi. Waffle is life. Nyam. Ini masih dari yang sama. Harus cepet-cepet diselamatkan. Kayaknya nggak bagus.